Ya, halo guys, welcome back to my channel Moyon. So di video kali ini gue akan melanjutkan game Insight lagi, dan sekarang kita udah sampai episode keempat ya kalau nggak salah. Dan kemarin kenapa gue nggak upload, soalnya kemarin itu gue ikut kompetisi untuk Asus Soft Gaming A15. Kalau kalian mau nonton videonya, itu videonya link ada di atas sini ya, kalau di atas sini atau di atas sini gue nggak tahu ya, pokoknya di sekitar situ. So kita langsung saja lanjut lagi gamenya. Oke, di sini gua kayaknya harus pencet tuas ini ya. Ini ada tuas nih. Dan di sana ini ada orang. Iya, bre, ini orang. Orangnya mati tah. Nggak bisa dipegang ya orang. Oke, kita coba tuasnya dulu ditarik. BTW itu di sana kayak ada apa ya? Robot. Kayak robot gitu loh. Kepalanya mirip CCTV ya. Kepala robotnya. Oke, kita coba tarik. Nyala. Kenapa dinyalain kalau gitu? Kan malah nanti lu malah ketahuan kalau kena senter. Oke. Karena sudah tidak di senterin. Terus kita Oh, iya. Jadi kita harus terus berjalan apa? Sambil ngumpet-ngumpet gitu biar nggak ketahuan sama lampunya ini. Kalau gitu kenapa dinyalain ya? Tar dulu. Jadi kalau nggak salah, kalau gua nggak salah ingat, itu tadi pas gua nyalain, itu orang yang tadi mati itu kayak gerak gitu loh. Oke, lari, 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 lari. Itu ada orang. Ih, itu orang kayak kesambung sama apa gitu loh. Gak bisa gue apa-apain orangnya kayaknya. Oke. Angkat, 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 angkat. Ya, ketahuan. Oh, jadi orang-orang itu mati gara-gara robot ini. Ntar, kalau robot yang gak gue nyalain berarti gak apa-apa dong, harusnya. Coba gak gue nyalain dah, gue langsung lari aja deh. Robotnya nggak gue nyalain ya ini ya. Tapi si itu bocah ngeliatin robotnya terus loh. Oh, kalau robot yang nggak dinyalain. Oh, ini dulu berarti dibuka nih. Nah. Oh. Tadi soalnya lama banget bukanya jadi susah. Itu dibuka baru dinyalain. Ya ampun. Gue tadi belum ngecek ke sana sih. Oke, kita tarik. Oke, robotnya udah nyala. Ngumpet. Nah, oke. Orang-orang yang tadi kasihan amat ya. Berarti dia mati gara-gara robot itu gitu loh. Oke, 3, 2, 1 sekarang. Lari, 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 lari. Ngumpet. Oke, mantap. 1, 2, 3, lari. Oke, nice. Nah, berhasil kan? Ini lift lama banget. Jadi kita harus nyalain tuas itu biar liftnya juga nyala. Kalau tuasnya nggak dinyalain, liftnya nggak nyala sih kayaknya. Soalnya tadi kan pas liftnya nyala ada merah-merahnya gitu loh. Kalau pas tuas sudah ditarik. Sebelum tuas ditarik kan gak ada merah-merahnya. Wow, kita ketemu matahari lagi. Itu ada burung apa ya? Burung apa tuh? Eh, burung. Burung puyuh. Halo, burung. Itu burung apaan? Kenapa lagunya menegangkan gini dah? Lagu gue kayak lagu menegangkan gitu loh, gue jadi takut ada apa-apa. Ini ada, naik, 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 ay. Baru mau ngomong itu ada lubang bisa gue lompatin gak ya? Berdiri, berdiri, cepet berdiri. Oh, di sini kita pura-pura jadi ini orang orang gitu, orang yang dikendalin. Sebisa mungkin kita jangan sampai dicurigain ya. Jadi kita harus ngikutin pergerakan orang-orang yang dikendaliin juga ya. Oke. Oke. Gue gak terlalu jago sih ngikutin ngikutinnya. Ayo fokus, fokus. Fokus. Jangan sampai ketahuan. Bahaya banget kalau sampai ketahuan nih. Ayo terus jalan. Oke, berhenti. Oh, di situ harus lompat, oke. Oke, okay. Oh berhenti. Oh, itu orang-orang ini dah. Itu orang-orang jahatnya ya. Iya kayaknya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, nice. Kita berhasil lompat. Oke, okay, kita berhasil. Jadi kita nggak dicurigain. Padahal kita gerakannya beda sendiri gitu loh. Ah, gue kurang fokus. Gue tadi malah ngeliatin kamera ya. Ampun. Ketahuan kan. Oke, ngulangnya untung nggak jauh loh. Untung dari sini. Satu, dua, tiga. Ayo, maju.
Satu, dua, tiga. Oke, nice. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Oke. Kok gue gak dicurigain ya? Padahal gue tadi lompatnya pas di luar garis loh. Di situ harus ngapain? Oh, harus balik badan. Oke. Di situ harus balik badan. Oke, udah balik badan. Balik lagi. Nice. Jalan lagi. Habisnya jangan lupa balik badan. Balik lagi. Oke, nice. Oke, nice. Kita tidak dicurigain. Kita nggak diserang lagi kayak tadi. Kenapa ini diem di sini? Apa emang semuanya harus gitu ya? Udah sih itu alat ngikutin gua aja. Nunggu banget ya. Padahal lagunya dari tadi menegangkan gini, ternyata kita diikutin gitu loh sama alat itu. Oke, kita jalan lagi. Terus sana ada orang sama komputernya tuh. Ngapain tuh orang? Kayaknya itu orang-orang yang ngawasin kita dah. Kalau menurut spekulasi gue sih, kabur. Kita udah ketahuan anjir. Ah, mati nggak? Mati dong. Oh, nggak mati loh. Itu ada patung apa orang? Itu anjing yang ngejar lagi. Oh, ya. Gue udah lompat sih, gue masih diserang juga. Mati kan. Oke, harus fokus kabur dari kejaran anjingnya dulu. Oke. Itu orang apa patung ya? BTW gue masih penasaran loh itu. Oke, kita lari. Hop. Lari. Kena lagi ini. Gimana caranya? Cara biar nggak dikejar sama anjingnya itu. Apa kita harus ngecoh anjingnya kayak pas kita lawan babi itu ya? Kayaknya sih begitu dah. Coba. Apa tidak ada cara lain selain gua harus berhadapan dengan anjingnya itu? Coba nih, nanti gua kecoh. Hop. Sama aja. Susah banget dah. Oke, kita coba lagi ya. Gimana sih caranya? Apa ini kayu bisa dipakai buat senjata? Tidak bisa ternyata. Oh, apa gua harus ngumpet sini? Tapi kalau ngumpet sini ketahuan juga dong. Hop. Oh, begitu caranya buat menghambat anjingnya. Hop, lompat ke sini. Oke, nice. Anjingnya tidak bisa. Ini apaan? Bisa didorong. Oke, bisa didorong. Buat ke arah sana. Cerdas sekali saya. Cerdasnya karena ya nggak sengaja juga. Gue kira gue bisa ngumpet di situ juga, tapi kan gue mikir kalau ngumpet di situ, anjing kan masih bisa nyium baunya gitu loh. Orang tadi aja gue jauh sama anjingnya kan, anjingnya bisa tahu gitu kalau gue bukan orang yang dikendalin gitu kan. Jadi ya begitu. Oke, kita dorong lagi nih. Sampai mana? Sampai sini cukup nggak sih? Oh, apa kita harus sampai jebol ini tuh? Oh nggak bisa. Ya gue sampai jebol ini tuh. Turun. Oke. Ini kayaknya bisa didorong. Oke, bisa didorong. Oh, ini putih-putih suruh diituin. Oh, suruh lanjut lagi. Ntar dulu. Kita naiknya gimana? Kita naiknya bagaimana? Ntar, naiknya gimana ya? Supaya kita tetap bisa mendorong yang di atas itu. Dan kita bisa naik. Gimana naiknya? Kok gue jadi pusing sendiri sih? Gimana ya naiknya? Ini kalau ditarik, tutup lagi. Gimana dong? Si tidak tahu bagaimana caranya. Oh, jangan-jangan kayak gini. Jadi, ayo tarik orang. Nah, ini kita tinggalin di sini. Ini sebenarnya kayak gampang sih, cuman guanya aja bodoh. Nah, nanti kita tinggal naik itu. Nah iya begitu. Dasar. Nih, gini nih kalau otak setengah-setengah main inside nih. Bodohnya agak ketolongan. Ayo naik ke atas sini. Nah, naik sini. Oke. Nah kan bener kan?
Padahal gampang banget loh, tapi gue tadi mikir gitu loh. Terus ngapain ini? Oh, lanjut lagi ke arah sana buat nyebrang. Oke. Kalau gue jatuh meninggal nih. Taruh. Ini mentok dong. Enggak deh. Kira gue mentok gitu loh. Oh, di atas ada yang bisa buat ngendaliin lagi, tapi gimana cara naiknya? Apakah alat ini bisa dipakai buat naik? Ntar gue mundur dulu deh. Ada sesuatu nggak ya? Ada sesuatu nggak sih? Oh, apa jangan-jangan kalau ininya di... Ntar dulu. Oh, itu orang bisa... Oh, itu orang bisa naik ke atas itu ya? Hop. Coba deh. Coba ini gue dorong dulu. Habis itu nanti orangnya naik ke alat... Apa namanya? Alat pengendali yang satunya lagi. Tapi gue nggak ngeliat ada orang lagi sih yang bisa dikendalikan. Kita coba aja dulu deh, siapa tahu bisa gitu loh. Naik. Oh, kenapa tiba-tiba ada orang dari dalam kotak itu loh, nggak ngerti lagi gue dah. Terus ini orang suruh ngapain? Tolong, ini orang suruh ngapain? Ini orang harus ngapain? Gue malah jadi bingung gini. Oh, itu di atas ada. Oh, iya. Ini di atas. Kita harus naikin orangnya ke atas sini. Hop, naik. Nah. Habis itu ini dilepas. Ih, jangan jatuh. Hampir aja karakter gua jatuh. Lompat ke atas. Oke. Okay. Nah, habis itu orang ini tinggal tarik ke arah sana. Nah, gitu. Ini si SZ, cuman kepala guanya nggak nyampe. Otak guanya setengah. Gak nyampe jadi. Oke, lanjut ke sini. Kita ada apa ini? Ini apaan di bawah? Itu di bawah kayaknya sih bisa dibuka lah. Harusnya bisa dibuka sih. Ini ada tuas. Ditarik, dorong maksud gua. Oh, terbuka sesuatu. Oh, di bawah itu ada orang loh. Orang dari perusahaan itunya. Oh iya lo, pusing lo. Kenapa ini kebuka debek? Mampus, pusing. Pusing mereka. Ini bisa gue tinggalin gak sih? Ya gak bisa. Oke, kalau gitu gue kesini dulu deh. Gue kesini dulu. Kayaknya sih emang gue harus jatuh ya. Tapi kalau gue jatuh mati gak ini? Mati gak ya? Coba aja deh. Oke, ini udah ke bawah. Udah ke bawah. Maksudnya udah kebuka. Abis itu gue turunin ke bawah. Mati gak? Salah. Mati gue. Berarti harusnya gue agak lebih ke pojok kiri sini ya, biar nggak mati. Soalnya pas nutup, jadi gue pas masuk gitu loh. Oke, kita coba lagi, satu percobaan lagi. Oke, pas di sini nih. Di sini. Sinilah. Oke, di sini. Terus orang ini tarik tuasnya, maksudnya dorong. Nah, habis itu gue langsung ngelepas. Hop, lepas. Masuk. Air. Ternyata ada air. Ntar dulu. Kalau ada air, nge-crash kayaknya. Gimana? Napas. Gue lupa. Ini bocah butuh napas. Hampir aja mati lu, tong. Gue lupa kasih napas. Ini nyampe nggak dia naik ke atas sini? Gak nyampe dong. Gak ada yang bisa dipegang lagi. Padahal di sebelahnya itu ada kardus. Atau apa itu, nggak tahu. Kita berarti coba ke kiri dulu ya. Apa ada sesuatu? Itu ada papan kayu, ada apa, barrel. Itu di atas ada sesuatu juga. Kalau gue nyelam, apakah gue akan menemukan sesuatu? Tapi gue nyelamnya nggak bisa lama-lama nih. Oke, naik lagi. Karena nanti mati Anda kalau tidak naik. Gue nyelam lagi dong. Kita akan mencari sesuatu di sini. Ini kayaknya bekas bangunan apa ya, tenggelam gitu bangunannya. Atau emang sengaja diisi air biar tenggelam. Soalnya di bawahnya tadi kayak ada traktor gitu loh. Kayaknya masih bekas gudang nih. Ish, mati nanti nih bocah nih kalau diajak nyelam lama-lama nih. Terus gimana caranya ini ya? FPS gua drop banget, lihat ke. Dua-dua gila FPS gua. Cuman gara-gara dalam air doang. Ini bisa diambil gak sih? Ayo, nggak bisa loh. Berarti kita emang kayaknya harus nyelam di sini deh. Tapi nggak ada sesuatu di sini. Ini ya. Oke, gue nih bocah megang sesuatu gitu loh.
Ntar dulu, ambil napas dulu, ambil napas dulu. Habis itu kita bakal nyelam lagi. Kita cari kita tahu siapa tahu ada sesuatu ya. Ini ada apaan? Tidak ada apa-apa ternyata. Nyelam dalam sini. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini harus gimana gua? Oke, kita lanjut lagi deh ke sini. Kayaknya sih sebelah kiri sini loh. Gua ngerasain soalnya sebelah kiri sini ada banyak barang-barang. Beda sama yang di sebelah kanan gitu loh. Sebelah kanan tuh kayak udah langsung tanah gitu loh. Ini ada apaan? Ini ada besi bisa diambil nggak sih? Buat apa gitu kayak? Eh, mati. Mati nih bocah. Ya ampun. Gimana ya terus? Oke lah, mungkin untuk video kali ini cukup segini saja. Karena gue udah stuck di sini ya, bingung juga mau ngapain. Kalau kalian suka dari video ini, silahkan tekan tombol like. Kalau tidak suka, tekan tombol dislike aja nggak apa-apa. Dan kalau mau download gamenya, link yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Oh iya, sebelum gue tutup, ini deh, gue mau kasih tahu kalian info sesuatu. Kalau sekarang di Epic Game Store itu Ark Survival lagi gratis ya. Gue lupa sampai tanggal berapa gitu. Pokoknya kalian klaim aja gamenya sekarang Ark Survival. Link untuk klaimnya udah gue taruh di deskripsi di bawah. And see you in the next video. Bye-bye.